Halo semua, balik lagi ya di channel YouTube aku, Nabel Vlog. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini Mama Nabel baru aja selesai kondangan nih teman-teman, hari Minggu gitu ya. Nah ini kondisi jalanannya tuh sepi dan lengang belakang aku gitu. Ini tuh tepatnya di daerah Bintaro teman-teman. Jadi aku selesai ke kondangan gitu, aku mau mampir ke mall nih, mau ajak anakku jalan-jalan karena sudah lama banget nih Nabil minta ke mall, tapi aku nggak pernah turutin karena kan kemarin itu 2 minggu yang lalu gitu teman-teman, suamiku kan kena COVID-19 ya, dan aku juga harus di isolasi mandiri. Sebenarnya masih agak-agak takut sih ya, tapi demi anak ya, dan kita harus tetap patuhi protokol kesehatan gitu ya teman-teman. Nah aku sudah sampai nih di Lotemart Bintaronya. Jadi ngajak anak untuk senang-senang itu cukup diajak ke mall aja, beli es krim aja dia tuh udah senang banget ya. Ataupun beli jajanan-jajanan, ciki, apa yang dia suka, dia tuh udah senang banget, Moms. Ini dia tuh naik eskalator aja dia tuh senang banget. Senangnya bukan main, aku tuh senang banget kalau ngelihat anakku tuh senang seperti itu ya, diajak jalan-jalan ke mall seperti ini. Dan ini aku sudah sampai ya di Lotemartnya. Jadi yuk ikut aku masuk ke dalam yuk. Kita cek nih kira-kira aku mau belanja apa dan barang-barang yang promosi ya pastinya ya. Emak-emak nih super bener pengeluaran harus dihemat. Apalagi nih teman-teman, aku curhat sedikit ya. Kemarin tuh pas suami sakit, jadi benar-benar menghabiskan budget yang gak sedikit gitu ya teman-teman. Walaupun kita punya BPJS, tapi kan untuk pengeluaran sehari-hari tuh harus dihandle ya. Dan aku sudah sampai di Lotemart. Ops. Aku langsung ke lorong bunga-bunga nih teman-teman, bunga-bunga artifisial gitu ya. Ini cantik-cantik banget. Ternyata di Lotemart itu ada bunga-bunga artifisial gini ya teman-teman. Ini ada rangkaian-rangkaian dan harganya tuh bervariasi banget. Jadi di sini harganya ada yang dari 30.000 sampai ratusan ribu gitu ya. Disesuaikan dengan kondisi budget kita masing-masing. Jadi kalau kita mau beli ke sini, kalau aku sih nabung dulu ya. Karena memang kemarin tuh benar-benar dompetnya terkuras habis semenjak sakit gitu ya teman-teman. Tapi aku bersyukur aja nih masih diberikan kesehatan keluarga aku, suamiku, dan alhamdulillah suamiku sudah mulai bisa bekerja kembali ya. Jadi apapun itu harus disyukurin ya teman-teman. Kita diberikan nikmat sakit, nikmat rezeki, apapun itu disyukurin ya. Mungkin ada hikmah di balik sakit yang kemarin aku rasakan dan juga suami aku gitu ya. Kok Mama Nabil jadi curhat nih? Panjang kali lebar ya. Oke, kita langsung fokus aja ke video ya teman-teman. Jadi di sini kalau kalian mau ke Lotemart nih, di sini juga menyediakan bunga-bunga artifisial seperti ini. Ini yang kecil ini harganya 65.900 dan ini imut-imut banget ya. Jadi mama paling suka nih kalau ke tempat seperti ini dan rasanya pengen dibawa pulang semua. Betul nggak nih, Mams? Oke, lanjut yuk fokus aja nih apa yang mau aku beli. Di sini aku mau ambil cairan pencuci piring, sabun pencuci piring. Ini ada yang lagi promosi nih, Mams. Dari ekonomi gitu, harganya 10.800 dan aku langsung ambil satu ya. Oke, berlanjut ya jalan-jalannya nih. Jadi di sini aku juga lihat nih ternyata untuk kompetitornya sendiri juga turun harga nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya di sini sunlightnya juga turun harga. Tapi aku tetap ambil yang itu ya. Terus aku mau cari untuk cairan pembersih lantainya nih teman-teman. Jadi kebetulan habis ya karena dari kemarin tuh ngepel-ngepel terus ya. Nah ini dia yang aku cari ya, aku mau ambil Wefall dan ini juga turun harga gitu. Jadi untuk ngepel sendiri aku pakainya juga campur-campur, tapi yang pasti aku ngambilnya yang karbol seperti itu ya teman-teman.
Dan di sini aku mau ke lorong deterjen. Ternyata deterjennya sendiri nggak ada yang turun harga. Jadi di sini aku nggak ambil ya teman-teman untuk deterjennya karena memang aku mau cari yang lagi promo dan yang biasa aku pakai, tapi di sini nggak ada ya. Jadi yuk kita berlanjut ke lorong lain dan di sini ada Rafika ya. Aku mau ambil dua nih. Kebetulan di rumahku juga nggak ada stok dan ini aku mau ambil 5.500 ya harganya. Dan untuk keluarga aku dua sendiri tuh udah cukup ya untuk satu bulan gitu. Oke, sekarang kita jalan-jalan lagi nih karena Lotte Mart sendiri tuh tempatnya luas banget ya. Jadi ekstra tenaga nih kalau kita mau jalan-jalan di sini atau belanja di sini. Nah, kebetulan tisu aku juga di rumah habis dan ini dapat yang promosi nih untuk Nice beli 2 beli 2 lebih hemat gitu. Harganya tuh 9.500. Jadi di sini aku ambil yang merek ini ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita ke lorong pasta gigi. Ini pasta gigi Nabel nih. Kemarin aku beliin itu salah ya. Jadi dia tuh ambil yang orange yang seperti ini. Dan kata dia tuh pedes mah. Jadi aku mau ganti nih yang biasa dia pakai yang hijau. Jadi dia tuh nggak mau gosok gigi karena katanya pedes yang warna orange gitu. Oke teman-teman, aku sudah selesai nih dengan belanjaannya dan langsung aja yuk kita mau balik dulu nih pulang. Dan aku juga mau share lagi nih, aku belanja di toko yang satu nih sebelum aku pulang ke rumah. Aku mampir lagi nih teman-teman karena masih ada yang kurang gitu ya. Oke, kita ketemu ya di toko selanjutnya nih. A few moments later. A few inches later. Nah, kebetulan hujan ya di luar, jadi aku mampir di Indomaret. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, aku mampir ternyata di Indomaret sendiri juga lagi turun harga nih yang untuk Attack yang Zest ini yang biasa aku pakai lagi promosi, lumayan banget ya aku dapat promo. Terus di sini aku mau keliling lagi nih yang masih kurang gitu, dan ini Mama Lam juga turun harga ya teman-teman. Di sini banyak juga yang promosi tapi karena aku udah ambil jadi aku nggak ngambil lagi gitu ya. Oke, sekarang aku mau ke lorong ini. Nah, untuk mie sendiri di sini aku mau ambil yang biasa aku pakai gitu atau yang biasa aku makan. Nah, aku ambil yang mie yang rasa ayam bawang gitu ya teman-teman. Siapa nih yang sama-sama aku suka dengan rasa mie ayam bawang? Ini tuh favorit keluarga aku banget ya. Dan aku ambil 5 nih karena kalau beli 5 gitu lebih murah ya, dapat diskonan. Terus gak ketinggalan juga nih mie gorengnya ya. Jadi ada mie kuah dan aku juga beli mie gorengnya. Ini aku ambil 5 juga gitu ya teman-teman untuk mie gorengnya. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk kalian semua yang selalu berkunjung dan hadir di setiap video aku, yang selalu memberikan like dan juga komentar yang positif ya teman-teman. Dan yang baru mampir atau baru menemukan channel aku, jangan di subscribe dulu ya channel aku dan bantu yuk channel aku supaya berkembang. Dan jangan lupa nih tinggalkan komentar supaya aku tambah semangat lagi nih untuk bikin video-video aku selanjutnya. Oke, lanjut lagi nih ke video ya teman-teman. Di sini aku masih lihat-lihat mie ini karena aku mau cari yang sekiranya yang belum pernah aku makan gitu ya. Dan kok aku gak menemukan mie dan rasanya apa gitu. Jadi aku tuh kadang-kadang suka mencoba mie yang aneh-aneh gitu yang rasanya beda gitu ya. Nah, ini ada mie sedap, terus ini apa ya, tom yum gitu. Dan akhirnya nggak jadi deh teman-teman. Oke, berlanjut nih, aku ke lorong minyak goreng. Dan kebetulan nih minyak goreng aku masih ada sih sebenarnya ya, satu cup seperti ini atau satu plastik.
tapi aku butuh satu buat stokan sampai bulan ini ya. Jadi di sini aku ambil satu dan kebetulannya ada yang lagi promosi di Molly gitu, harganya 27.500 dan aku ambil satu ya teman-teman. Nah ini dia belanjaan aku. Jadi aku beli yang habis-habis aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan enggak yang aku list itu, biasanya aku enggak beli gitu, karena memang kan aku menyesuaikan dengan budget dan juga barang yang habis di rumah. Seperti ini saus-saus. Di sini aku cek saus juga ada yang promosi gitu, tapi karena kebetulan saus dan kecap aku juga masih ada stok, jadi aku enggak ambil gitu ya teman-teman. Dan ini yang biasa Nabil pakai biasanya gitu ya. Dan aku juga mau ambil garam nih, karena kebetulan garam aku juga habis. Ini garam halus. Nah ini aku ambil satu. Oke, aku langsung bayar aja dulu di kasir ya teman-teman. Dan sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.